Mengawali kegiatan Sahabat Ganjar di Provinsi Yogyakarta, para relawan mengadakan kegiatan deklarasi dukungan bersama komunitas Tari Jatil yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Komunitas Tari Jatil yang hadir satu suara untuk mendukung Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Pembacaan ikrar janji mewarnai kegiatan deklarasi. Mari kita tingkatkan kesenian Jatil pada khususnya di Gunung Kidul ini bisa tambah semarak, tambah semangat, tambah rame, biar kegiatan ini bisa berlanjut seterusnya. Kegiatan Sahabat Ganjar dilanjutkan dengan menyalurkan paket sembako untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Pemberian secara simbolis melalui DPC Kabupaten Gunung Kidul kepada warga. Ketika membagikan secara door-to-door, para relawan berkesempatan untuk membagikan stiker Ganjar Pranowo dan kalender. Semoga dengan bertambahnya dukungan terhadap Ganjar Pranowo, visi dan misi dari Sahabat Ganjar dapat tercapai, yaitu menjadikan Ganjar Pranowo presiden pada tahun 2024. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.